19 tahun sudah berlalu. Dan di sini terlihat ya, nampaknya Jeffrey sedang ingin menyendiri, bahkan dia sedang berada di atas gedung. Segala cara sudah kulakukan. Dan ternyata yang dia pikirkan saat ini adalah kembali peristiwa 19 tahun yang lalu ketika menabrak ayah Novia. Menghapus rasa bersalahku. Dan ternyata memang sangat berat ya bagi Jeffrey untuk melupakan kenangan yang begitu buruk itu. Sepertinya aku memang harus menanggung rasa bersalah. Dan tentu saja kita sangat sedih ya dengan apa yang dialami oleh Jeffrey. Ini seumur hidup. Sepertinya memang kesalahan 19 tahun yang lalu sangat melekat di hati dan pikiran Jeffrey. Dan kemudian datang seseorang menghampiri Jeffrey yang sedang menyendiri. Dan ternyata itu adalah Novia yang menghampiri Jeffrey. Kemudian dengan perlahan Novia pun menyapa Jeffrey. Jadi ini tempat rahasia kamu, Kak. Dan sepertinya Novia tahu ya kalau sebenarnya ada sesuatu hal yang mengganggu pikiran dan perasaan Jeffrey. Dan tentu saja Jeffrey sangat kaget ya ketika melihat ada Novia yang hadir di depannya. Baby. Kemudian dengan mesra Jeffrey pun memanggil Novia, "Baby." Iya. Kamu di sini. Dan tentu saja Jeffrey rada kaget ya dengan kehadiran Novia yang tiba-tiba berada di atas gedung bersamanya. Ngapain kamu sendirian di sini? Dan tentu saja Novia sangat heran ya kenapa Jeffrey berada di atas gedung sendirian. Kemudian dengan mesra Jeffrey pun mengusap kepala Novia yang tentunya so sweet banget ya. Dan pastinya kalian juga bisa merasakan ya sentuhan ini penuh dengan kasih sayang Jeffrey dan Novia. Tapi Novia bisa merasakan ya ada sesuatu yang Jeffrey sembunyikan darinya. Dan sepertinya pertemuan di atas rooftop gedung VSTV ini memang sangat dramatis sekali ya. Ada apa, Pak? Kemudian di sini gantian ya Jeffrey yang merahasiakan sesuatu dari Novia. Enggak, aku enggak percaya. Tetapi tentu saja Novia enggak percaya begitu saja karena dari wajah Jeffrey sudah menjawab semuanya. Saya tadi Pak Bing bilang kamu lagi enggak bisa diganggu. Dan tentu saja Novia pun penasarannya dengan apa sebenarnya yang terjadi pada Jeffrey. Pasti lagi ada yang kau pikir. Tetapi tentunya dari apa yang kita lihat tadi, kita bisa merasakan ya betapa sayangnya Jeffrey kepada Novia. Bahkan sentuhan tangannya ke kepala Novia ketika mengusap kepala Novia begitu lembutnya. Pasti kita semuanya bisa merasakan ya bagaimana Jeffrey mencintai Novia dan betapa ingin dia menjaga Novia seumur hidupnya. Simak kelanjutan Takdir Cinta Yang Kupilih hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gugu Coba. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.